Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini bisa berkumpul di sini, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, insya Allah bisa melaksanakan puasa, semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah ridho terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan, awal-awal Ramadan. Alhamdulillah, kita telah disampaikan kepada Ramadan karena mungkin ada saudara kita, kerabat kita yang tidak dapat menjumpai bulan yang mulia ini. Kita telah berdoa di dua bulan yang lalu, kita berdoa, ya Allah, berkahilah usiaku di bulan Rajab ini dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Lalu sebulan kemudian kita berdoa lagi, ya Allah, berkahilah bulan Syaban wa balighna Ramadan dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Artinya kita telah berdoa dengan sungguh-sungguh, kita telah menantikan datangnya bulan Ramadan ini. Dan sebagaimana sesuatu yang kita nanti-nantikan, maka ketika bulan itu telah datang, marilah kita sambut dan kita rayakan dengan sebaik mungkin. Berpuasa hakikatnya menahan diri, menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Namun tidak hanya itu, kita juga diminta untuk meningkatkan amalan ibadah kita, karena tujuan dari puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka untuk mendapatkan predikat takwa itu, kita tidak sekedar menahan diri dari lapar dan haus, namun kita menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin lebih dari itu, agar supaya kita ini meningkat, kemampuan kita ini meningkat. Kita usahakan bulan Ramadan kali ini lebih baik dari bulan Ramadan yang lalu. Jika bulan Ramadan yang lalu kita mentargetkan untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari misalkan, maka bulan ini kita tambah, setidaknya harus ada surat baru yang kita hafal. Atau setidaknya tidak hanya membaca Al-Quran, tapi saya juga akan membaca maknanya juga. Karena Al-Quran itu yang luar biasanya adalah maknanya sebenarnya. Ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Islam sebelumnya, lalu dia menjadi mu'alaf, masuk ke dalam Islam karena membaca dan memahami dengan seksama isi-isi yang di dalam Al-Quran. Maka kita yang sudah Muslim, jangan terlena dengan memperbanyak khatam saja, namun juga sedikit-sedikit, kalau bisa ya banyak, kita pelajari maknanya, kita baca terjemahannya. Insya Allah selalu ada insight baru setiap kali kita membaca makna atau arti dari Al-Quran. Sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.